maunya masih main di sini lama-lama. Tapi gantian yang sepanjang sini udah pada ngantri mau berhenti di sini. Tuh lihat, kelihatan nggak yang udah dipenuhin pengunjung sepanjang pinggir jalan sini ya. Ini bahaya sekali, pinggirnya jurang, tapi di pondasi dengan kokoh. Sampai sini pas mendung. Kelihatan, nah sini bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyesel, nggak bosen datang ke sini lagi. Ini di puncak, di lembah bukit, bukan puncak ya, Tambi, kebun teh Tambi. Karena bagus, tempat rekreasi yang dekat dari rumah, nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi saya nyempatkan di sini. Tadi di bawah, nanti lihat ya pemandangan lainnya selain di kebun teh sini. Ikutin jalan-jalan saya sampai selesai ya, pokoknya nggak nyesel deh ya. Yuk, duh sayang, redup-redup. Manja ke tangga jembatan. Yang lalu saya ke lembah bukit di bawah, di belakang saya ya, balik kanan ke sana. Sedangkan ini menuju ke puncak. Kenapa Ki? Wah nggak kuat ini, udah ngos-ngosan nih. Aku pengen potong tangan ya. Oh ya udah, Ida nanti ke sana. Bulan yang lalu saya berada berkunjung ke bawah sana, ke lembahnya. Ini bagian selatan agak dataran tingginya, menuju ke puncaknya. Pemandangannya sedikit suasana berbeda. Perasaan aja ya yang membedakan ya. Padahal lokasinya ya kebun teh juga. Tapi ya seneng lah pokoknya, lepas, bebas. Ikutin terus ya jalan-jalan ke hijau, tempat hijau, pohon-pohonnya ada di sela-sela pohon tehnya. Terus apa ya, ada kabutnya juga, kabutnya udah mulai turun. Aduh, duh, krek. Ciri khasnya ada jembatan bambunya ini. Kita jadi bisa jalan-jalan di atas pohon tehnya, nggak di bawah pohon teh, bisa tenggelam ya, nggak bisa lihat pemandangan lepas. Kalau di jembatan teh sini, kita bisa lihat pemandangan dari bawah, dari atas kebun teh, pohon tehnya. Ini lorong pohon teh di sela-selanya jalan setapak yang dihimpit pohon teh. Sedang ke sini bisa naik ke jembatan bambu melihat pemandangan dari atas pohon teh. Seperti ini pemandangannya. Mau nyimpang ke mana, mau ke arah mana, ada tuh. Bagus kan? Nih, di sini seperti apa ya? Perempatan gitu. Dari depan, dari kiri kanan. Waktu berkunjung dulu saya berada di tengah, di bagian depan saya lepas sana tuh. Ada dua bagian, samping kanan di lembahnya dan samping kiri yang sekarang ini saya kunjungi itu berada menuju ke agak bukit, agak ke puncak. Mau turun nih dari jembatan sini itu. Jembatannya kayak itu. Mau lihat suasana yang lain. Di belakang saya tuh ada bukit. Kalau itu
puncaknya sedikit. Tapi kalau di sana benar-benar puncak Gunung Sindoro. Tapi sekarang tertutup awan. Ini sudah menjelang jam 12. Awan sudah mulai turun. Tuh, pemandangan di belakang saya ini udah posisinya udah mulai naik ke atas. Jadi hamparan pohon tehnya tuh bagus. Sedangkan yang di sana hamparan tehnya cenderung melandai. Jadi seperti lembah gitu. Terima kasih ya udah ngikutin jalan-jalan saya ke kebun teh. Suatu saat saya mau datang lagi ke sini. Ini jembatan bambu yang di sini berbentuknya oval kayak perahu. Lepas, tapi lihat itu. Kabutnya sudah mau turun, berayun pelan-pelan. Sini lihat dari sini ya, jembatan bambunya ke bawah melandai. Cuma agak pendek jaraknya, nggak seperti yang di belakang saya sana ya. Panjang melingkar, di sini lebih dekat, lebih pendek-pendek arahnya. Ini kabutnya sudah mendekat. Tuh. Jarak 100 meter kan pohonnya udah remang-remang. Ini sepintas matahari baru lewat. Kelihatan agak cerah. Kabutnya juga pergi sedikit sedikit menjauh. Dari Kendal bersama Mbak Siapa. Nggak nyesel, nggak capek, nggak ada bosannya. Saya kedua kali yang ke sini, bahkan pengen datang lagi ke sini. Mungkin nanti kalau ada waktu ya. Pokoknya bikin lapang aja perasaan. Untuk itu, terima kasih atas perhatian kalian ya yang sudah ngikutin saya jalan-jalan. Ikut bagaimana senangnya saya di suasana kebun teh sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau naik ke sini karena nanjak di situ ya. Jadi ngos-ngosan. Dari bawah udah napas sudah tersengal-sengal, tapi udah sampai di sini ya, datar karena di jembatan bambu. Di puncak Candi Roto. Ini di sini fokus angle-nya ya, banyak yang mengabadikan foto-foto di pinggir jalan sini. Karena di agak ke bawah juga nggak tampak jelas puncak gunungnya, walaupun pinggirnya jurang-jurang. Orang-orang lebih suka mengambil gambar di sepanjang jalan sini. Naik ke atas sedikit juga nggak ini ya, kurang pas gitu posisinya untuk mengambil bukit gunung yang di sepanjang jalan sini. Ini kiri kanannya kebun sayur, bagus sekali udaranya juga sejuk. Kapan-kapan kalian silahkan mencoba ke sini, bagus sekali. Maunya masih main di sini lama-lama, tapi gantian yang sepanjang sini udah pada ngantri mau berhenti di sini. Tuh lihat, kelihatan nggak yang udah dipenuhin pengunjung sepanjang pinggir jalan sini ya. Ini bahaya sekali, pinggirnya jurang, tapi di pondasi dengan kokoh. Mau turun ke bawah, soalnya yang di bawah itu kelihatan liukan-liukan tanjakan, kelihatannya bagus kan. Ini agak menurun ini, jadi agak curam sedikit nanti ya. Di sini liukan-liukan, ada pohon cemara, tanjakan. Ini pas turunannya nih. Udah di sini. Pemandangan bawahnya kelihatan lepas.
gelap, menentang matahari. Ya. Tuh, meliuk ke sana, turun. Kelihatan nggak motornya? Duh, mata saya sih udah silau.